Hai sobat, tahukah kalian yang sedang ramai di dunia perfosilan? Penemuan dinosaurus yang terawetkan secara sempurna di Cina. Embrio ini dijuluki Baby Yingliang. Usianya sudah 66 juta tahun loh. Pertama kali ditemukan pada tahun 2000 di Ganzhou, Cina, oleh staf museum ketika sedang menyortir kotak fosil tua sebelum memulai konstruksi di Museum Sejarah Alam Batu Yingliang. Seorang peneliti paleontologi vertebrata bernama Dr. Fion Waisuma mengatakan bahwa ini adalah embrio dinosaurus terbaik yang pernah ditemukan dalam sejarah. Baby Yingliang punya panjang 27 cm dan berada dalam posisi melengkung. Ia disebut-sebut sebagai embrio jenis Oviraptorosaur. Oviraptorosaur adalah jenis dinosaurus teropoda tak bergigi dan berbulu yang hidup di tempat sekarang adalah Asia dan Amerika Utara selama periode Kapur akhir sekitar 100 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Wow, amazing!